Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya wa din asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlun 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika min al-baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika min al-baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika min al-baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala, radina billahi rabba wa bil islam dina wa Muhammadin rasula, radina billahi rabba wa bil islam dina Muhammadin rasula, radina billahi rabba bil islam dina Muhammadin wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, 'alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil karim. Ma syaa Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. A'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbah anta akhidun bi nasiyatiha. Inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barakatuh wassalam. Alhamdulillah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahal azim, 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 astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim, 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 astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim, 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 astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim.
Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 10 ayat terawal dan terakhir surah Al-Kahfi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. 10 ayat terakhir surah Al-Kahf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم
ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. الحمد لله. Setinggi-tinggi puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah dan limpah keizinan dan rahmat taufik di sisi Allah kita dapat sama-sama lagi dalam usratuna hari Sabtu Riyadhus Salihin. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah SWT. Ada kitab Riyadhus Salihin untuk belajar kat mana? Banyak-banyak dalam tu. Cuba tengok kat dalam. Memang ada banyak. Ha? Bagi kat siapa? Kat Gemas. Rasa macam banyak dah. Cuba tengok kat dalam ni. Cuba buka je. Okay. Tak ada dah. Memang tak ada. Ha? Dah kemas dah tak ada? Oh, tak ada, okay. Alhamdulillah. Sebab memang dulu ada seorang satu spare untuk belajar kan? Kita beli. Baik, Salih Al-Sin Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih semua yang sudi bersama dengan kita pada pagi ini. Wan Fazidah, Nur Hayati Abdullah, Liza Amani, Nur Hayati, Mardiah Muhammad dan semualah insyaAllah. Salih Al-Sin Muhammad, Zaliha Hasan. InsyaAllah kita masih berada pada bab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, qana'ah dan menjaga diri daripada meminta-minta. Saya sangat cadang untuk kita dengar perbincangan Riyadhus Salihin, kita yang bincangkan bab-bab yang macam ni, supaya kita ada satu sifat rasa syukur dengan apa yang kita ada. Dia jangan sampai harta ni melekat dekat dalam hati. Nah, Salih Al-Sin Muhammad. Harta ni sampai kalau dia pi pun kita tak berasa. Ha. Kalau dapat syukur alhamdulillah. Tapi kalau harta tu lekang daripada kita pun kita tak terasa. Sampai macam mana nak cerita? Kadang-kadang orang tu terlalu terikat dengan harta ni sampai dia sikit pun dia terasa. Nah, kita jangan sampai dunia jadi macam tu kat kita. Jadi sebab tu kita sekitar banyak dengar perbincangan berkaitan dengan perkara-perkara macam ni. Salih Al-Sin Muhammad, ya, dia cerita berapa, dalam beberapa ketika ni perbincangan dalam kitab Riyadhus Salihin ni sangat sangat bagus. Ha? Suruh ajak kita untuk ada sifat nama qanaah dan kita jangan duk minta-minta daripada orang. Ha? Kita ni pantang tak ada sikit nak minta. Tak ada sikit nak minta. Itu kita tak mahu macam tu. Terima kasih sebab sudi share kan. Dan saya harap semua yang tengok tu bantu saya untuk tekan butang share. Dan supaya bukan setakat kita, kalau boleh kita nak semua orang pun mengambil manfaat daripada apa yang kita bincangkan pada hari ini, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak kepada support semua yang sudi untuk kongsikan. Baik, kita berada pada hadis yang ke-542. Hadis yang ke-542, hadis terakhir pada bab qanaah
dan menjaga diri daripada meminta-minta. Sanialah Syekh Muhammad. Di Maghrib 42 muka surat 429. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laysa al-miskinu alladhi yatufu 'ala an-nasi taruddu al-luqmatu wal-luqmatani wat-tamratu wat-tamratani walakin al-miskin alladhina la yajidu ghinan yughnihi wa la yuftanu lahu fayatasaddaqu alayhi wa la taqumu fayasalu an-nas aw kama qala rasul sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alayhi. Terima kasih Teh Kiti, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian. Insyaallah terima kasih banyak-banyak. Allah saja yang akan membalas segala usaha yang kita lakukan supaya tersebarnya ilmu ini, insyaallah. Baik. Hadis ni cerita dekat kita tentang Allahumma salli ala Muhammad. Apa yang dimaksudkan dengan orang miskin sebenarnya? Macam mana yang dikatakan orang miskin yang sebenar-benarnya? Tengok orang tu, ni orang miskin ni. Betul tak? Pada sisi agama itu orang miskin. Kita duduk main-main. Tolong saya ni. Main-main saya pantai jumpa lagi. Tolong saya ni. Kalau kita pergi kerja tu, tengok kat tepi jalan tu, dia duduk ada je kat situ. Lepas tu, dia kata, tu siapa tu duduk tepi jalan tiap hari duduk tu? Tu orang miskin. Betul ke orang miskin lagu tu? Tengok. Macam mana definisi orang miskin sebenar-benarnya di sisi agama sebagaimana yang sebenarnya Nabi SAW sebut dalam hadis ni. Nabi kata laisa miskin, bukanlah orang miskin itu alladhi yatufu ala nasi taruddul luqmatu wal luqmatani watamratu watamratani. Bukanlah dikatakan orang miskin itu, kata Nabi SAW, orang yang keliling meminta-minta kepada orang-orang. Pi sana, pi sini, sallallahu alaihi Muhammad. Pi sana, pi sini meminta-minta dekat orang, sallallahu alaihi Muhammad. Dan sallallahu alaihi Muhammad mengelilingi manusia lalu diberi satu atau dua suap makanan. Sallallahu alaihi Muhammad. Tu dia punya nak kenal dia lagu mana? Tengok dia pergi berjalan dekat orang. Lepas tu minta tolong sikit ni, tolong sikit ni, ni saya nak makan ni, saya nak makan. Lepas tu akhirnya dia dapat satu atau dua suap makanan, dia buat balik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ataupun dapat sebutir kurma atau dua butir kurma. Ni bukan dikategorikan sebagai orang miskin di sisi agama. Maksud orang miskin yang apa? Orang miskin yang terpuji. Salih Allah Syumat. Orang yang sempurna kemiskinan dia. Bukan pasien dia lagu ni. Dia miskin tak? Dia miskin. Memang dia miskin. Memang dia betul miskin. Salih Allah Syumat. Tapi bukan orang miskin yang sempurna kemiskinan dia. Kemiskinannya dengan akhlak yang terpuji. Sesuai dengan apa yang dituntut dalam agama. Walakin akan tetapi orang miskin yang sebenar-benarnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakinnal miskin alladhi la yajidu ghinan yughnihi wala yuftanu lahu fayatasaddaq alayhi wala taqumu fayasalun nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut adapun orang miskin yang sebenar-benar dia ialah orang yang tidak mendapatkan harta ataupun kecukupan yang mencukupi. Sallallahu alaihi wasallam. Dia memang tak ada sungguh-sungguh. Sallallahu alaihi wasallam. Dia memang tak ada, tak memiliki kekayaan yang mencukupi ataupun tak memiliki harta yang mencukupi. Sallallahu alaihi wasallam.
Salih Allah Syed Muhammad. Tu dia. Salih Syed Muhammad. Kemudian dan hal yang ditengok ni, tidak diketahui keberadaannya itu. Tidak diketahui keadaannya itu Salih Allah Syed Muhammad, sehinggalah dia diberi sedekah. Bila orang pergi bagi sedekah kat dia, baru tahu lah rupanya hang tak ada, awak hang tak minta. Kita ni orang yang duduk dalam situasi tu, dia jangan duduk pergi minta-minta kat orang. Orang yang duduk di sekeliling tu, dia kena perhati keadaan orang. Beza tu. Orang yang tak ada tu, jangan duduk pergi Salih Aziz Muhammad, tolong saya ni, tolong sini, sini tak ada tu, saya tak ada ni. Tapi orang yang duduk di sekeliling tu, kena perhati. Dia tu macam tak ada, cepat tanya tengok. Dia tu macam tak cukup, cepat tanya tengok. Kadang-kadang anak-anak duduk pergi, anak-anak duduk main-main tu tanya, ayah ada rumah tak? Ada. Makan apa hari ni? Saya tanya lah. Makan apa hari ni? Dia makan. Tak makan lagi. Awak tak makan? Tak ada benda nak makan. Pergi rumah dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berkatuh. Ni kami main bagi-bagi sikit ni apa-apa ni. Tak payahlah. Tak apalah, ambillah sikit. Saya duduk tanya lebih-lebih. Duit pergi mana? Dia tanya dia pula. Itu maksudnya Cik Muhammad. Itulah kita duduk waktu-waktu lagu ni kena jimat cermat sikit. Jangan duduk belanja banyak-banyak sangat. Letiak pula bagi tazkirah pula kat orang tu. Tak yalah. Tolong-tolong. Jangan duduk hina-hina orang-orang yang Salih Aziz Muhammad. Kalau tuan-tuan tak mau bagi, jangan duduk hina orang-orang yang meminta-minta. Jangan. Nabi SAW larang. Baik tuan-tuan, Salih Aziz Muhammad. Jadi tidak diketahui oleh orang lain sehinggalah dia diberikan sedekah, serta dia tidak mahu berdiri meminta-minta kepada orang lain. Ni sifat orang miskin yang sebenar-benarnya, yang Nabi iktiraf dia sebagai orang miskin. Salih Aziz Muhammad. Kalau jenis peminta-minta sana sini, tak, tu bukan orang miskin yang sebenar-benarnya di sisi agama. Dia memang miskin, dia memang tak ada harta, tapi bukan tu akhlak dia. Akhlak yang diajak dalam Islam ialah jangan minta-minta. Padahal dia memang tak ada. Memang tak ada. Apatah lagi yang ada tapi duk minta lagi. Tengok apa yang Nabi SAW cerita pada pertemuan kita yang lepas. Salih Allah Syed Muhammad. Allahumma salih Allah Syed Muhammad. Tuan-tuan, orang yang duk minta-minta ni apa jadi dia? Salih Allah Syed Muhammad. Kata Nabi SAW, Allahumma salih Allah Syed Muhammad. Dia siapkan tu. Man sa'ala an-nasa takatsaran fa innama yas'alu jamran falyastaqilla aw liyastakthir. Barang siapa yang meminta-minta kepada orang untuk memperbanyakkan hartanya, maka sesungguhnya dia sedang meminta bara api. Maka silakanlah dia nak bagi sikit ke, nak bagi banyak ke? Salih Allah Syed. Nak bagi sikit ke, nak bagi banyak ke? Dia ada, minta lagi. Subhanallah. Salih Allah Syed. Minta lagi, minta lagi. Akhirnya apa jadi? Allah akan gantikan dengan bara api nanti di yaumul qiyamah. Dalam sebuah hadis yang lain, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallahu ta'ala wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Muttafaqun alaih. Tidak berhenti-henti seseorang daripada kamu meminta-minta, tak berhenti-henti minta-minta, sehinggalah nanti dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di muka dia. Saya sebut tak ada daging pun di muka dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salih Allah Syed Muhammad. Tuan-tuan, pasal selalu duduk minta-minta waktu hidup dekat dunia. Allahumma salih Allah Syed Muhammad. Nabi SAW sebut lagi dalam sebuah hadis yang lain, innal mas'alata kaddun yakuddu bihar rajul wajahahu illa an yas'alar rajulu sultanan aw fi amrin la budda minhu. Sesungguhnya permintaan itu
adalah goresan-goresan luka yang digores oleh seseorang di wajahnya, kecuali bila dia minta kepada penguasa atau dalam perkara yang memang dia boleh haruskan, yang diharuskan kepadanya. Ini macam parut-parut yang tebal dekat muka. Tuan-tuan, salat ala jemaat, itulah nah keadaan macam mana Nabi SAW sangat melarang kita daripada duk minta-minta dengan manusia. Itu para sahabat Nabi SAW walau dalam keadaan macam mana pun tak keluar pada mulut mereka ni duk minta-minta ke orang. Abu Hurairah tu sampai menggelupak tepi jalan pasal lapak tapi tak minta ke orang. Salat ala jemaat. Dia lalu tepi tu tengok orang duk jual durian, minta sebiji boleh tak? Minta sebiji boleh tak? Belilah nak makan. Kalau nak makan free, dia ikut saya. Pergi kuliah lagi orang bagilah durian. Salat semalam. Semalam sampai satu bonet tu berbagi. Berdengung kereta saya dengan bonet. Kami ni ajak ni nak bagi Ustaz durian. Dia tak tahu kita nak balik lagi. Berdengung bawa durian. Saya ni bukan nak makan sangat. Lagi ke tangi nak makan durian lagi pergi ambil dekat rumah saya tu ada banyak. Kata tu pun main naik kereta ni Ustaz. Kalau Ustaz main naik kereta, main naik highlight, kami bagi 3 bakui ke Ustaz. Dia tak apalah lagi, saya berhenti di perjalanan, saya jual meniaga durian. Nak bagi. Faham tak? Minta tak? Tak minta eh. Tak minta. Kita duduk mengaji jangan duduk minta, jangan duduk minta, jangan duduk minta. Bila duduk mengaji jangan minta, tak berani nak minta walaupun tak ada. Dan salat jemaah. Bukan Allah Rabbi salat jemaah ni. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, kita masuk pada bab yang baru. Bab Allahumma salli ala Muhammad. Yang ni bab dia. Bab boleh menerima tanpa meminta dan mengharapkannya. Bab boleh terima. Orang bagi boleh terima. Tapi jangan minta. Jangan duk harap daripada orang bagi semata-mata. Ya. Kalau orang Islam semua pekat mengaji ni tuan-tuan. Ya. Mengaji bab-bab macam ni. Tuan-tuan takkan jumpa duduk tepi-tepi jalan tu yang duduk. No. Tak ada. Orang Islam ni anjuran dia ialah kepada orang Islam mengambil berat tentang orang Islam yang lain. Kalau semua orang pekat-pekat semua pekat ambil berat, maka tuan-tuan akan jumpa ada orang-orang yang duduk minta-minta. Ada. Kita dalam sama-sama kita dekat madrasah ni ada agaknya orang-orang yang tak ada. Ada. Bila dia tak ada, salam Allah saya Muhammad. Tanggungjawab siapa nak bagi? Kita tahu orang ni. Duk nampak yang jujur, duk nampak yang jujur. Kukuk keliling kita pun ramai orang yang tak ada lagi. Bila tolong? Mula daripada peringkat paling bawah, keluarga kena perhati ahli keluarga dia. Ada tak yang tak ada? Dia tak minta, ingatlah. Dia tak minta. Ni kita ni orang Islam yang sebenar benarlah. Ada Allah takdirkan Allah jadikan orang tu kaya. Ada Allah takdir orang tu miskin. Itu qadrullah, itu takdir Allah. Dia ada hikmah yang dikandung di sebaliknya. Pasal apa orang ni Allah bagi kaya, orang ni miskin. Boleh je Allah nak bagi semua orang jadi kaya. Semua orang kaya, semua orang kaya belakang. Boleh tak? Boleh je. Boleh tak Allah nak jadi semua orang miskin? Boleh. Orang Islam kena kaya, kena usaha untuk jadi kaya. Bila orang Islam kaya, maka harta tu akan dimanfaatkan kepada Islam sebaiknya. Betul tak? Ada orang Islam kaya, lu nak buat madrasah ni, buat madrasah kita ni. Kita belanja madrasah kita ni kat 7 juta ni. Ni yang duk ada ni, yang tuan-tuan nampak ni. Kat 7 juta dah belanja kan? Duit siapa? Duit orang. Duit siapa? Duit orang miskin kan? Orang miskin pun dia tak mampu nak bagi. Dia bagi takat dia boleh bagi. RM10, RM20. Ada orang yang kaya, dia bagi. Ada orang bagi 1 juta. Dia seorang saja. Pasal apa? Pasal dia kaya. Kalau lagi banyak orang kaya, lagi banyak madrasah boleh terbina. Lagi banyak masjid boleh terbina. Banyak fasiliti-fasiliti Islam boleh terbina. Sekolah boleh terbina. Salih Allah S.W.T. Faham tak? Ya, Salih Allah S.W.T. Kalau semua orang miskin, orang Islam semua kena jadi orang miskin saja, kena duduk dalam keadaan sifat-sifat orang miskin apa semua. Akhirnya Islam nak dapat kelebihan datang mana? Nak pergi perang pun nak kena beli kuda, nak kena beli pedang, nak kena beli baju besi, nak kena apa semua.
Waktu para sahabat Nabi SAW, daripada 10 para sahabat Nabi SAW yang dijamin syurga, tak kurang 7 atau 8 orang ialah orang-orang yang kaya. Memang kaya sungguh-sungguh. Daripada 10 orang sahabat Nabi SAW yang dijamin syurga. Maksudnya boleh kaya nak? Boleh. Tapi pasal apa Allah jadikan ada orang kaya, pasal ada orang miskin? Supaya orang kaya boleh membantu kepada orang miskin. Dan sentiasa ada dalam hati dia rasa cukup bila tengok keadaan orang miskin. Kalau dia tak ada langsung panduan, apa jadi? Dia akan rasa macam dia nak kaya lagi, nak kaya lagi, nak kaya lagi, nak kaya lagi. Dia lupa kat sana ada orang miskin yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang aku boleh dia jadi macam dia tu. Betapa susahnya hidup dia jadi panduan dalam kehidupan dia. Salih Allah Sayyidina Muhammad. Jadi orang miskin di tuan-tuan silam Sayyidina Muhammad, dia tak minta. Orang kaya ni dia kena perhati tang mana orang miskin yang dia boleh bantu dan dia boleh tolong. Macam mana ada seorang tu, dia pergi jumpa dengan syekh dia, ni pasal redha Allah ni. Dia pergi jumpa syekh dia, dia kata, "Syekh, saya nak pergi haji." Bagus ada orang macam ni. Dia nak buat apa-apa, dia tanya guru dia. Kita ni bila tanya guru ni bukan pasal kita tak tahu. Pasal nombor satu, adab. Nombor dua, salih Allah Sayyidina Muhammad, bimbingan. Guru kita bukan tahu semua, kita pun tak tahu. Guru kita pun bukan tahu apa yang boleh jadi dan apa yang terbaik ke kita, dia pun tak tahu. Cuma yang kita tahu, dia tu jenis orang yang dekat dengan Allah. Jadi orang dekat dengan Allah, tengok ibadat dia, tengok kesolehan dia, tengok benar ilmu dia, kesungguhan dia dalam beragama. Orang yang dekat dengan Allah. Dalam kitab Al-Wafi, Syekh Dr. Mustafa Bugha sebut dia sebagai Ahlullah. Ahlullah dalam hadis, mensyarahkan hadis nasiha, ad-din an-nasiha, qulna liman, qala lillah, wali kitabihi, wali rasuli, wali immatil muslimina wa ammatihim. Agama itu adalah nasihat. Kami bertanya kepada siapa Rasulullah? Kepada Allah. Nasihat kepada Allah. Nasihat kepada Allah itu bukan masuk menasihati Allah, menasihati manusia untuk kembali kepada Allah. Dalam keadaan kita nak kembali kepada Allah ni, kita kena duduk dengan Ahlullah. Siapa Ahlullah ni? Orang-orang yang dekat dengan Allah. Ibadat dia, perlakuan dia, akhlak dia, salallahu alaihi wasallam, menunjukkan yang dia dekat dengan Allah. Maka orang-orang ni kita boleh mengambil manfaat. Orang yang dekat dengan Allah ni, dia ni salallahu alaihi wasallam, paling tidak dia dicintai oleh Allah. Bila dia dicintai oleh Allah, apa yang dia akan dapat? Dia kata, akulah yang akan menjadi telinganya, dengan telinga itu dia mendengar. Akulah jadi matanya, dengan mata itu dia melihat. Aku menjadi tangannya, dengan tangan itu dia megang. Aku menjadi kakinya, dengan kaki itu dia berjalan. Apabila dia minta permohonan, aku akan kabulkan. Apabila dia minta perlindungan, aku akan beri kepada dia perlindungan. Tu orang yang dicintai oleh Allah. Paling tidak, mudah-mudahan sifat ni ada pada guru kita. Dan maksudnya dalam hidup dia, dia duduk dalam panduan dan bimbingan Allah. Dia nak buat apa pun Allah bimbing dia. Kita ni jauh pada Allah, kita ni dosa banyak. Bila kita dosa banyak dan kita jauh pada Allah, banyak keputusan yang kita buat berdasarkan nafsu, bukan kepada bimbingan Allah. Kita buat ni, oh, teringin tu boleh jadi nafsu. Nak buat satu keputusan tu, nafsu yang banyak memilih. Maka ada ketika kena buat macam mana? Ustaz, nak tanya Ustaz, kalau saya nak buat ni, Ustaz rasa okey tak? Tanya tu bukannya nak minta tolong dia. Ada, ha, boleh ya. Dalam hati dia kata apa? Ulang-ulang mai lah 102. Bukan nak yang tu. Tapi mungkin dengan harapan keputusan yang dia buat tu dalam bimbingan Allah. So akhirnya dia akan suggest, dia akan cadang kat kita yang sesuai dengan apa yang Allah ilhamkan untuk dia. Boleh faham tak ni? Saya ada guru saya yang saya rujuk kat dia. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya nak beli kereta ni, boleh tak? Dia kata, tengok-tengok yang lain dululah. Dia bagi nasihat tu bukan untuk kepentingan dia pun. Dia beli pun, kita beli pun dia tak untung apa, kita tak beli pun dia tak untung apa. Nah. Sekadar nak mengharapkan sikit daripada nasihat dari yang kita harap dia daripada panduan Allah. Nah. Gini-gini kita kena ada macam tu.
Masalah Yasin Muhammad. Ustaz nak beli tanah kat sini boleh tak ni? Dengar nak buat rumah tau ni. Dia kata, pergi tengok tanah-tanah. Tengok tanah tu tepi tu. Oh, cantik kat tempat tu. Tapi pergi tengok empat lane lah. Kita pun percaya cakap dia, kita pun beli empat lane. Tengok-tengok esok dia pergi beli tuan-tuan. Ah, ini tak boleh pakai kan? Bukan maksud macam tu. Saya semangat. Tapi dia akan menasihati kita atas tak ada apa kepentingan atas dia. Macam kita tanya mak-mak kita lah, ya kita bukan nak beli, bukan dia nak, bukan nak harap tolong pun. Mak, saya ingat saya nak beli tuan tu. Mak kata, elok beli tuan tu. Mudah-mudahan berkat dengan perkataan mak tu kan. Yang tu yang kita harap pun. Ni guru kita, kita minta macam tu. Dan dia nak pergi haji, dia tanya guru dia. Kadang-kadang kita takut nak tanya, pasal takut sekali tok guru kata tak sesuai dengan apa kita nak. Kita duk teringin sangat, tok guru kata apa? Tak yalah. Allah dia razam. Dia last dia senyap pergi beli. Lain-lain, lepas pada tu nak pergi beli tu tak tanya lah. Kan tak mau tanya lah. Dan salih Allah saya Muhammad. Lalu subhanallah, dia tanya tok guru dia, "Ustaz, saya nak beli, saya nak ustaz saya nak pergi haji." Bila tanya, bila kata lagu tu, kita duk harap apa? Harap tok guru kata apa? Oh, mudah-mudahan selamat perjalanan, dapat haji yang mabrur. Kan? Dia nak pergi haji kali kedua, dia dah pergi dah sebelum tu. Tiba-tiba tahu tok guru kata apa? Kamu nak pergi haji ni pasal apa? Bak dah pergi haji kan? Pergi haji dah. Dan kamu nak pergi tu pasal apa? Adakah kamu nak pergi sebab kamu ada duit lebih banyak-banyak sampai kamu tak tahu nak buat apa? Ataupun kamu nak pergi tu sebab kamu rindukan Baitullah? Adakah kamu pergi tu sebab kamu nak redha Allah? Kamu nak yang mana satu? Jawab yang soleh lah tuan-tuan. Jawab yang soleh dia apa ni? Saya nak redha Allah. Itu yang soleh. Tok guru kata apa? Kalau nak redha Allah, tak payah pergi sampai Mekah sana. Redha Allah, tu nampak ada orang miskin lebih tu, pilah tolong dia. Tu ada orang tak cukup tu kan, pilah tolong dia bagi cukup. Tu ada orang tak ada nak makan kan, pergi beli bagi dia makan. Tu pun boleh dapat redha Allah, bukan tunggu pergi kat sana. Yalah dia kata apa? Naknya saya pergi, rindu, teringin nak pergi lagi sekali. Itu jawapan betul-betul dia. Faham tak ni? Salah-salah. Jadi tuan-tuan, nak cerita redha Allah ni, bukan tunggu nak pergi buat benda besar-besar. Redha Allah ni memadai dengan kita tengok ada orang miskin keliling kita, pergi tolong dia. Tolong orang miskin ni bukan tunggu banyak. Tak. Takat mana kita mampu. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha pernah bagi sebiji kurma aja. Bila ada orang miskin minta. Salah-salah si Muhammad. Faham tak? Kalau ada seorang orang miskin di tempat kita ni, dan kita ada 100 rumah yang ada kemampuan, tak payah bagi banyak. Satu rumah bagi 10 ringgit ya. Betul tak? Satu rumah bagi 10 ringgit. Bukan tunggu nak tolong pergi buat rumah kat dia sebiji, nak pergi beli barang dapur kat dia sampai 3-4 ribu. Nak, kita mungkin akan rasa terbeban. Tapi dia panggil collective responsibility, tanggungjawab yang dia panggil apa? Ramai-ramai pekat-pekat buat. Macam orang kampung kita duk kata, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Macam itulah keadaan. Dan maka masing-masing muntahkan rasa terbeban, dan orang tu akan dapat Rasulullah SAW kemudahan. Okay. Tapi kita masing-masing macam tu. Aku kalau pun nak bagi sekali-sekali, aku tak bagi sikit-sikit, aku nanti bagi banyak-banyak. Sampailah dia tak bagi. Itulah. Tidak. Jadi kena ada orang yang main peranan sungguh-sungguh macam tu. Maka semua akan jadi elok. Ini main time korban ni macam tu. Selama jangan kat kita buat korban. Orang mampu buat korban. Walaupun salih Allah si Muhammad, satu rumah memadai dengan satu korban cukup. Maka terangkat sunat kifayah kepada seluruh ahli keluarga dia. Waktu Nabi SAW bila dia buat korban, Nabi SAW baca doa, "Ya Allah, kau terimalah korban Muhammad dan ahli keluarga Muhammad." Jadi memadai satu bahagian saja. Tapi bila dengan satu bahagian korban yang kita buat tu, ada satu pada bahagian dia hak wajib orang miskin. Nah, kita buat dekat kampung kita ni 10 ekor lembu kata. Pada 10 ekor lembu tu, satu ekor lembu ada 7 bahagian. Jadi jumlah bahagian yang kita dapat daripada keseluruhan daripada korban tu ada 70 bahagian. Daripada setiap bahagian tu mesti ada bahagian wajib untuk orang miskin. Lagi banyak lagi afdal.
Ingatlah, satu bahagian korban dia bagi pada tiga bahagian. Satu bahagian korban tu dia bagi pada tiga bahagian. Nombor satu dia panggil bahagian orang miskin. Yang ni bahagian yang wajib kena sampaikan kepada orang miskin. Yang kedua, bahagian yang sunat. Bahagian sunat ni ada dua. Yang pertama, bahagian hadiah. Hadiah ni siapa? Yang kita pergi bagi kat orang-orang kaya, orang-orang yang ada jiran sebelah rumah kita lah, yang kita ambil-ambil daging buat kenuri sikit-sikit, yang kita pekat-pekat duk makan tu. Yang ketiga, Saudara Jemaat, ialah bahagian kita yang buat korban. Ya, ambil sikit. Yang ni Nabi SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kita ambil tu, Nabi SAW ambil ni bahagian-bahagian yang orang tak mau, bahagian organ-organ tu. Yang tu Nabi ambil untuk dia. Yang lain semua Nabi SAW. Hukum kepada korban salli ala Sayyidina Muhammad, sunat muakkad mazhab Syafi'i. Sunat yang sangat dituntut. Bila seorang ahli keluarga dia buat, maka terangkat sunat kifayah kepada seluruh ahli keluarga dia. Ha, dia tak payahlah nak bersusah-susah buat. Kalau satu keluarga ada lima orang, nak buat sampai lima bahagian seorang satu. Kalau ada kemampuan buat. Tapi kalau tak ada kemampuan, satu rumah buat, satu seorang buat, dah terangkat dah sunat kifayah untuk seluruh ahli keluarga dia. Madai. Tapi ingat, bila kita buat, ada bahagian orang miskin ni berebut cukup pinggang nak daging kat dia seorang. Ha ni. Ha, siang dagingnya tak mau duduk cukup pinggang. Ha, aku buat korban tu aku buat tu. Ha, tu aku buat tu, duk abang kat orang. Asal orang masuk pintu pagar tu aku buat tu. Orang pun tak mau nak dengar. Mana ni? Lepas tu duk cukup pinggang duk tunggu mana daging aku. Buat korban tu nak bagi kat orang, bukan nak bawa balik kat kita. Aku nak buat balik ni, nak buat kenuri ni. Semua bahagian ni. Tuan-tuan, pada bahagian korban untuk orang miskin, tak boleh buat keluar daripada qaryah kita. Kita buat kat qaryah apa ni Bukit Aping ni, kita buat kat sini. Yang bahagian korban orang miskin tu untuk orang di situ, tak boleh nak buat keluar balik. Dia kata, saya ada tu maklong saya orang miskin, tapi duduk dekat sana tu, dekat kampung saya dekat sana tu. Nak buat keluar, yang buat keluar bagi itu bukan bahagian orang miskin. Bahagian hadiah tu boleh buat keluar. Atau bahagian hak kita tu boleh buat keluar. Yang buat keluar nak pergi bagi kat orang lain kat sana tu. Faham tak ni? Lepas tu kita buat 70 bahagian korban. Dia ada 70 bahagian korban. Dapatlah 70 beg untuk orang miskin. Dekat kampung kita ada seorang miskin tu aja. Yang lain semua kaya-kaya. Seorang tu je miskin. Memang tak patut sungguh kalau semua orang kaya tiba-tiba ada seorang miskin. Patutnya dia sendiri pun akan jadi kaya dengan kayanya orang-orang yang duduk sekeliling dia. Faham tak? Nah, saya selamat. Tuan-tuan. Lalu subhanallah, bila pakat bagi kat dia, ada sampai 70 beg. Tiba-tiba tahu apa dia buat. Esok tu tuan-tuan, dia buka meja tepi jalan, niaga daging. Pacak payung, buka meja, dia jual daging. Kalau daging sekilo, panggil daging lah. Berapa? 48? 38, 48 mana tu ni? Katalah RM40 lah. Sekilo daging, oh my oh no. Sekilo daging RM40, dia jual RM20 lah. Dia buka meja, dia jual daging murah RM20 je. Pacak bumbung, pacak payung tu, meniaga tepi jalan. Kita yang lalu kata apa? Kocak tu. Mari kami pergi hantar ke rumah dia, bagi dia yang korban. Dia boleh pergi menega pula. Kawan pun pergi ambil gambar serap buat dalam Facebook. Inilah orang yang tak hati bersyukur. Kita pergi tolong dia, bagi dia daging korban, dia boleh pergi menega pula daging korban. Ni apa punya orang lagu ni? Kita pun tulis kat dalam Facebook kita. Lepas tu orang pun pergi komen balik dekat dia. Orang kata apa? Ikut suka dia lah mangkuk weh. Dia nak niaga ke, dia nak mandi ke, dia nak makan, dia nak mandi dengan daging tu pun ikut suka dia. Tu daging dia. Tugas kita pergi bagi dengan dia. Selesai. Dia nak makan apa sampai 70 kilo. Kan sampai daging banyak-banyak. Dia makan tak pada-pada. Yang lain dia nak dapat duit daripada tu. Boleh eh. Tak ada masalah apa eh. Kita tak faham. Salih Allah Syamad. Jadi subhanallah. Sama juga bulan bila habis raya, habis puasa, masuk raya, zakat fitrah. Cari orang miskin. Pokat-pokat bagi kat orang miskin kat kampung kita. Tuan-tuan, setahun sekali, kaya dia. Seorang satu keluarga, RM7 kan. Ha, ada orang yang jenis makan beras import, mahal sikit.
Ada yang dapat makan beras basmati, lagi mahal lagi, RM21 seorang. Tuan-tuan, semua geng-geng duduk kat kampung tu semua kaya-kaya, semua makan beras basmati sebab takut mati. Kan? Semua makan makan. Lepas tu seorang RM21 bagi. Oh, dapat Ustaz Al-Hasan Muhammad. Jadi subhanallah tuan-tuan, Ustaz Al-Hasan Muhammad. Macam itulah keadaan dia tuan-tuan, Ustaz Al-Hasan Muhammad. Jadi orang-orang kaya tu dia akan membantu kepada orang miskin. Lalu boleh tak minta? Tak boleh minta, tapi boleh terima. Daripada Salim bin Abdullah bin Umar, daripada bapaknya, An Salim bin Abdullah bin Umar, an abihi, an abihi Abdullah bin Umar, an Umar radhiyallahu anhu maqal, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tini ata'a fa'aqulu u'tihi man huwa afraq man huwa afqaru ilayhi minni, faqala khudhu idza ja'aka min hadzal mal shay'un wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin fakhudhu fatamawwal fatamawwalhu fa in syi'ta kulhu wa in syi'ta tasaddaq bih wa ma la fala tutbi'hu nafsak, qala Salim. Fakana Abdullah la yas'alu ahadan syai'a wa la yaruddu syai'a u'tiyah, aw kama qala Rasul sallallahu aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaihi, aw kama qal muttafaqun alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada Salim bin Abdullah bin Umar, daripada bapaknya Abdullah bin Umar, daripada Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tini al-ata'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pernah memberikan satu pemberian kepadaku. Bagi kepada siapa? Abdullah bin Umar. Bagi kepada siapa? Umar radhiyallahu an. Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Rasulullah SAW pernah memberikan satu pemberian kepadaku, lalu saya berkata, berikanlah kepada orang yang lebih memerlukan daripada saya. Bagusnya orang bagi-bagi kat dia, dia kata apa? Rasulullah, saya ingat ada orang yang lebih perlu, Rasulullah bagi kat dia, boleh tak? Sallallahu alaihi wasallam. Ini Umar, nah, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Lalu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka baginda bersabda, ambillah apabila sesuatu daripada harta ini datang kepada kamu sedangkan kamu tidak mengharapkannya dan kamu tidak meminta, maka terimalah dan jadikanlah sebagai hartamu. Kalau mau, makanlah. Kalau kamu tak mau, maka sedekahkanlah. Dan apa yang tidak datang, maka janganlah kamu melelahkan diri kamu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila dia kata macam tu, Rasulullah bagi sesuatu kat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ni dah, Sayyidina Umar ni orang ada lah, orang ada. Dia bukan di kalangan orang miskin. Tapi Nabi SAW bagi juga hadiah kat dia. Bila Rasulullah SAW bagi hadiah kat dia, dia kata kat Nabi SAW, kata Rasulullah, bagi ke orang lain lah kot, ada orang yang lebih perlu, saya okey dah. Tahu Nabi SAW kata apa kat dia? Nabi kata kat dia, Sallallahu alaihi Muhammad, ambillah, ambil. Bila satu harta ni mai dekat kamu, Sallallahu alaihi Muhammad, sedangkan waktu tu kamu tak mengharapkan dia dan tak meminta pun harta tersebut, tapi orang bagi kat kamu, maka ambillah. Ambil. Kalau kamu nak jadikan, dan jadikan harta kamu. Kalau kamu nak makan, makanlah. Kalau kamu tak makan, sedekahlah kat orang lain. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Apa yang datang dekat kamu, jangan kamu tamak pada dia. Lebih kurang macam itulah. Sallallahu alaihi wasallam.
Maka salih Allah S.W.T. Muhammad, janganlah kamu menuruti nafsu kamu. Jangan melelahkan diri dengan benda tu. Duk cari lagi, saya cari lagi, saya cari lagi, tamak. Boleh faham tak hadis ni? Simple ya tuan-tuan. Salih Allah S.W.T. Muhammad, apa yang penjelasan dia, salih Allah S.W.T. Muhammad, Al-Bukhari kata, dalam bab orang yang diberi sesuatu oleh Allah tanpa meminta dan tidak pula berhasrat, dalam surah Adz-Dzariyat ayat 19 Allah pernah berfirman yang bermaksud, dan dalam harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menjaga diri daripada meminta. Al-Hafiz mengatakan hadis ini menunjukkan bahawa seorang pemimpin boleh memberi sebahagian rakyatnya kerana sesuatu tujuan, sekalipun ada orang lain yang lebih memerlukan daripadanya, dan bahwasanya menolak pemberian seorang pemimpin bukanlah termasuk daripada adab yang baik. Bila duduk pada posisi pemimpin, ada harta pada dia, dia boleh bagi kepada siapa-siapa yang dia nak, tidak hanya kepada orang miskin semata-mata. Orang miskin merupakan satu keutamaan, tapi kalau ada harta pada dia dan dia nak bagi pada siapa saja, boleh dia bagi. Dan menolak pemberian daripada orang yang ada ni merupakan salah satu daripada kurangnya adab. Kena terima je lah. Oh, terima kasih, Alhamdulillah. Nanti dia nak ambil, dia ambil. Kalau dia rasa dia tak mau ambil, dia nak bagi kat orang lain, silakan. Dia dapat pahala pula, pahala bersedekah kepada orang yang memerlukan. Faham tak nak? Salih Muhammad. Maka selepas daripada itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Salim berkata, maka Abdullah tidak pernah meminta apapun daripada sesiapa pun dan tidak pernah menolak sesuatu pun yang diberikan kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ha, dia tahu dah lepas pada tu, minta-minta dia tak buat dah. Dia tak pernah minta dah. Sebab Nabi SAW kata jangan dia minta. Tapi bila ada orang bagi, dia terima je. Dia terima je. Ha, salih Sayyidina Muhammad. Tu kita tengok orang di keliling kita, dia tak minta bagi. Dia tak minta, bagi je kat dia. Kalau ada orang bagi kita, ambil. Ambil. Ucap terima kasih. Terima kasih sebab ingat kat saya. Antara benda yang Nabi SAW suka, ialah Nabi SAW suka bagi. Nabi suka bagi hadiah. Orang suka bagi hadiah kat Nabi, Nabi SAW suka bagi hadiah kat orang. Lepas tu Nabi SAW suruh dekat kita ni bagi-bagi hadiah. Hadiah. Ada orang main rumah kita, bagilah sesuatu untuk dia buat balik. Bila kita pergi rumah orang, bawalah sesuatu untuk bagi kat dia. Seronok tak tuan-tuan? Jadi orang bawalah apa-apa sikit. Ni pi lenggang kangkung aja. Lepas tu minta macam-macam pula. Saya nak melo lah. Ni tolong buat nasi goreng kampung semua. Kata, order pula macam restoran. Minta macam-macam. Nak balik pula, you minta. Tak ada apa-apa ke bekal ke balik ni? Kawan dia kata apa? Lain kali tak usah duduk main dah lah. No? Kan? Kita nak pergi orang bawa hadiah. Dan tuan rumah pula bila orang nak balik, dia pula bagi hadiah. Nampak? Ini salah satu dari sifat Nabi SAW. Dan bila orang bagi kita, antara adab kita, jangan tolak. Eh, tak yalah, tak yalah, tak yalah, tak yalah, tak yalah, tak yalah, masuklah bukit. Mulut sebut tak yalah, tak yalah, tak yalah. Kan? Nampak? Dan orang nak bagi, ambil. Ambil. Dan ucap terima kasih kat dia. Dan doakan kebaikan-kebaikan untuk dia. Masih banyak-banyak tak ingatan. InsyaAllah benar-benar Allah gantikan lebih baik. Yang kita ambil buah dalam poket. Lepas tu balik lah. Tentang Allah salih Asyid Muhammad. Dan, tapi jangan duk minta-minta ke orang. Minta bagi. InsyaAllah tentang salih Asyid Muhammad. Pertemuan kita yang akan datang, kita akan bincang bab anjuran. Dianjurkan kepada kita untuk makan daripada hasil usaha kita sendiri. Menjaga diri daripada minta-minta dan memperlihatkan diri agar diberi. Tu salih Asyid Muhammad. Mudah-mudahan jadi manfaat dekat kita. Saya minta ampun, minta maaf salah silap. Dan terima kasih juga kepada semua tuan-tuan yang mengikuti secara langsung pada pagi ini, insyaAllah. Salih Allah Sayyid Muhammad. Ni ada Ustaz, dia kata. Pak Long, yang rasuah cerita lain Pak Long. Kalau cerita rasuah tu lain pula. Dia bagi dengan kepentingan tu lain. Dia bagi sebab dia mengharapkan sesuatu, yang tu tak bagilah. Dia masing-masing ada kepentingan. Orang yang memberi ada kepentingan, orang yang menerima ada kepentingan. Salih Muhammad. Dan yang tu disebut rasuah.
Ini bagi hadiah, bagi tak ada apa-apa kepentingan ni, bagi sebab meraihkan, bagi semua. Yang tu lain, yang tu lain cerita pula. Nanti kita bincang bab lain pula tu, panggil bab rasuah tu, macam mana nak kenal rasuah. Okay, dah ni ustaz suruh bagi hadiah-hadiah ni, ustaz duk cerita pasal hadiah ni, tapi sebenarnya ni aku bagi ni, hang kena bagi baliklah kat aku kan, takkan bagi saja-saja kot. Itu tak boleh lah. InsyaAllah lah, saya sempat kita jumpa lagi nanti, insyaAllah mudah-mudahan jadi manfaat kat kita. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Dan tuan-tuan, yang ni minta bukan untuk saya, minta dekat ma'had. Tuan-tuan nak sama-sama bagi sumbangan kepada pembangunan ma'had Darul Faizin Cawangan Melaka, silakan. InsyaAllah ada nombor akaun yang berada di yang yang kita pinkan di bawah situ. Dan tuan-tuan juga boleh bantu kami untuk sebarkan, tuan-tuan copy paste maklumat wakaf tu dekat ruangan komen tu. Tuan-tuan share lah dekat grup-grup WhatsApp semua, kat kawan-kawan kita, ahli keluarga kita, supaya sama-sama pakat-pakat dapat membantu pembangunan Ma'had Darul Faizin Cawangan Melaka, yang kita berusaha untuk mendapatkan 3 juta ataupun mungkin 3.5 juta lagi, yang kita hanya sekarang ni kita dah collect sepanjang Ramadan hari tu sebanyak 400,000. So jauh lagi daripada kita punya target tu, insyaAllah. Dan saya ucap terima kasih kepada semua yang telah memberikan sumbangan dan teruskan membantu, insyaAllah mudah-mudahan menjadi manfaat yang sebaiknya untuk kita semua, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammadin wa ala rasulil ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil waja'alna min ibadatul salihin wa'adina suratkal mustaqim. Allahumma arna haqqa warzuqna tiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ishtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih semua atas doa. Terima kasih banyak-banyak, insyaallah kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.